Kerja macam semut yang kita kecil je kan. Tapi bila kita kerja sama-sama, satu unit, kita kuat. Okay? Bagi satu, kita tahu keadaan coach sana, kita main untuk coach. Kita bagi hadiah hari untuk coach. Okay? On 3, 1, 2, 3, fire! Okay, alhamdulillah saya bersyukurlah kita dapat mencapai kemenangan selesa walau pada permulanya anak buah saya terasa sedikit tekanan kita bermain dengan pasukan Liga FM. Selepas kita berjaya menjadikan gol kedua tu, nampak barulah nampak pemain saya lebih tenang jadi dengan permainan lebih tenang kita dapat jadikan gol ketiga itu pun kita skor 2 gol di saat 10 minit terakhir jadi jelas main juga kan, bila kita tenang dan kita juga merupakan pasukan orang kata yang punya tahap kecergasan amat tinggi jadi kita beruntunglah dia dapat menggunakan kita sepenuh kelebihan kita tu untuk menjadikan gol pada minit-minit akhir pelan-pelan tadi, itu yang lebih penting. Dua gol jaringan Dao Bakari dan satu dari Asnan sudah cukup untuk bawa YTM FC mara ke pusingan ketiga Piala FA 2018 selepas menewaskan Perlis dengan jaringan 3-0. YTM buka saingan dengan jaringan minit ke-11 oleh Dao Bakari sebelum Bakari sekali lagi meledak menerusi jaringan sepakan percuma. Kemasukan Asnan sudah cukup untuk memberi jaringan yang ketiga pada minit ke-87 sekaligus mara ke pusingan ketiga PLFA 2018. Dari Stadium YTM Shah Alam, Imran Razib untuk Messi TV.